Comeback luar biasa. Persib Bandung bungkam Arema FC di Kanjuruhan. Persib Bandung kembali melangsungkan laga Super Big Match dengan menghadapi Arema FC pada Minggu 11 September 2022. Laga ini merupakan laga kedua bagi Luis Milla selaku nahkoda anyar Persib Bandung. Di awal laga, Persib Bandung kembali memburu kemenangan langsung tancap gas untuk mencari gol. Namun Arema FC langsung merespon dengan sangat baik dan mampu menahan serangan-serangan dari Persib Bandung. Arema FC berhasil unggul lebih dulu di penghujung babak pertama lewat sontekan Dedik Setiawan. Babak pertama ditutup dengan skor 1-0 untuk keunggulan Arema sementara. Di babak kedua, Persib berhasil menyamakan kedudukan di awal-awal laga lewat sontekan Beckham Putra. Tensi panas terjadi masuki menit ke-70. Jual beli serangan terjadi bagi kedua kesebelasan. Hingga akhirnya David da Silva berhasil merubah kedudukan menjadi 1-2 di menit ke-83. Gol tersebut sekaligus menjadi gol penutup laga berakhir untuk kemenangan Persib Bandung menjadi 2-1 atas Arema FC.